Aku mau review bedak baru aku, namanya Naturaktor. Aku beli di online. Harganya 200 NT, setara segitulah. Kita lihat dalamnya. Coba. Nomor 31. Nah, dalamnya tak ada ini saya punya yang lain. Tuh, kosong. Udah dipakai tadi pagi. Dan ini foundationnya, ini bedaknya tahan lama, karena saya pakai itu aslinya bagus, tahan lama, jadi tidak kecewa. Tahan air, semuanya bagus, saya suka banget foundation ini. Nomornya 141 ya, buatan Jepang. Usahain kalau beli krim Naturaktor, beli yang nomornya 130 atau 151, soalnya itu katanya cerah. Ini sedikit gelap sih, jadi saya harus pakai ini yang cerah. Jadi usahain untuk yang pertama kali beli yang 130 ya. Kalau 1440, 141 itu sedikit gelap. Jadi pasti Anda berkata, oh kenapa gelap, oh pasti kecewa lah. Karena saya beli ini, jadi hasilnya bagus. Ini bedak taburnya ini, foundation ini hasilnya bagus, tahan lama. Karena ini malam saya tidak pakai ya, karena mau bazir. Saya lihat ini di YouTube pakai bedak yang tahan lama saat pergi. Kita kan kalau pergi satu hari nggak mungkin harus bedakan, make upan, jadi harus yang benar-benar tidak hilang. Jadi harus tetap cantik dan gimana ya? Tetap cantik dan tetap segar. Dan saya setelah mencoba pakai ini, hasilnya cantik, segar, dan tahan lama. Ini pakai ini, jadi bedaknya itu tahan lama. Saya beli di online, paling lama itu kirimannya 5 hari. Saya pesan 5 hari. Ini hasilnya bagus, glowing. Pokoknya hasilnya itu glowing kayak bedak pemutih. Kalau kamu kan suka bedak pemutih, harganya mahal kan? Beli ini aja deh, pasti hasilnya bagus. Karena semua artis, semua pengantin, semua orang pernikahan itu memakai ini. Semua pakai ini. Jadi kalau Anda ingin kulitnya putih, hasilnya bagus, makeupnya bagus, yang kayak apa ya, kayak artis itu, semua menggunakan pakai ini. Ini hasilnya bagus, jadi krimnya itu apa ya, padat banget, jadi tidak akan cepat habis. Harganya itu murah, kalau di Indonesia itu 110, karena saya beli di Taiwan harganya 200 NT. Jadi beli dua ini 400 lah, mungkin 500 sama ongkos kirimnya. Ini make up saya menggunakan Naturaktor. Ini hasilnya itu mirip rias pengantin, tahan lama. Tapi kalau kena panas itu glowing, jadi hasilnya itu bagus. Usahain kalau menggunakan krim Naturaktor, jangan tebal, tipis aja, karena apa ya, hasilnya tuh bagusan tipis. Kalau tebal tuh hasilnya kurang bagus. Pakai spen dengan foundation tambahan. Saya sangat suka pakai Naturaktor, suka itu hasilnya bagus. Ini hasilnya pakai Naturaktor pada siang apa? Di saat kena matahari. Hasilnya itu glowing. Nih. Hasilnya glowing.
bedaknya tahan lama dari jam 7 sampai sekarang. Hasilnya tahan lama banget.